Pemerintah dikabarkan akan menaikkan gaji para pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2024 mendatang. Usulan kenaikan gaji PNS ini tengah dibahas bersama di Kementerian Keuangan atau Kemenku terkait masalah anggaran. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan atau Menko Sri Mulyani Indrawati. Ia mengatakan perhitungan besaran kenaikan gaji PNS pada tahun depan ini masih digodok oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Nantinya Presiden Jokowi sendiri yang akan mengumumkan kenaikan gaji PNS tersebut. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan adanya kenaikan gaji ini, termasuk soal tunjangan. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Ia mengatakan tunjangan PNS ini nantinya akan menyesuaikan dengan kinerja mereka. Apabila PNS tersebut bekerja dengan baik, maka akan mendapatkan tunjangan yang besar, begitu pula sebaliknya. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jual Beli Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!